Ya, payudara saya infeksi, mulai meradang dan sampai parah banget. Kejadian nambah alami, ini bukan kilat payudara ya. Jadi sekarang Mbak bisa ceritakan gimana kronologisnya. Tindakan itu dilakukan Mbak datang ke kliniknya atau dia datang ke tempat Mbak? Kalau pelabuhan itu katanya akan sakit cuma beberapa hari doang dan kontak doang. Ya, dan kasih obat. Di bagian mana? Di bagian atas, bawah? Di bagian atas. Mbak nama ya? Apa ya? Kayak salep gitu. Terus untuk tindakan pada saat dimasukkan ke asi, ini sebenarnya cairan apa? Udah kita berdoa ada. Alami, menunjukkan keluar dari darah ya. Terus sekarang Mbak bisa ceritakan gimana kronologisnya. Dimasukkan pada saat itu atau nana? Cairan yang dimasukkan. Silikonnya. Nananya 1 bulan kemudian ya. Terus silar payudara yang menyebabkan infeksi kronikal dan sangat berbahaya. Ya, payudara saya infeksi, mulai meradang dan sampai parah banget. Itu gara-gara cairan silikon yang dimasukkan oleh si pelaku. Awalnya saya ada ditawarin seorang teman, dia mengaku sebagai marketingnya dan dia bicara, ini dokter.